Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dendi Surjat, channel yang selalu memberikan informasi, tips, dan tutorial seputar produk elektronik. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara menyambungkan smartphone ke layar smart TV Sharp. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Ya, di sini saya menggunakan smartphone Nokia. Untuk smartphone lainnya nanti saya juga akan memberikan tipsnya. Yang pertama, kita tekan tombol home pada remote TV-nya, lalu pilih menu screen mirroring. Setelah itu kita buka menu pada smartphone, kita geser ke bawah dan pastikan wifi-nya ini sudah aktif. Oke, sebelum kita masuk harus aktifkan wifi-nya dulu. Setelah itu kita pilih aplikasi yang sudah ada di smartphone ini, yaitu transmisi layar, lalu klik setelan. Kita tunggu sampai perangkatnya terbaca. Nah, sini perangkat TV-nya sudah terbaca, kita klik, lalu kita masukkan pin yang ada di TV. Masukkan pin, ketik pinnya di sini. Sekedar informasi tambahan untuk smart TV yang menggunakan pin dalam screen mirroring hanya Sharp ya. Untuk merek lain seperti tidak. Kita klik terima. Lalu kita tunggu screen mirroringnya terhubung. Dan ini sudah terhubung ya. Dan untuk pengguna smartphone Samsung caranya sama, masukkan pin juga, cuma aplikasinya beda. Untuk Samsung kita geser ke bawah, lalu kita masuk ke aplikasi Smart View. Untuk pengguna smartphone Vivo, Oppo, Xiaomi dan lain-lain, dia adanya di pengaturan ya. Masuk ke pengaturan, lalu sambungan nirkabel dan lainnya, lalu klik DLNA dan pastikan wifi nya sudah aktif agar terbaca perangkatnya. Lalu kita klik proyeksi layar, kita aktifkan proyeksi layarnya sampai terbaca perangkat smart TV nya seperti ini ya. Jika handphone Anda tidak support atau belum ada aplikasi bawaan untuk screen mirroring, Anda bisa download di Play Store. Klik saja screen mirroring atau Miracast, nanti di situ banyak aplikasi pendukung untuk screen mirroring. Oke, itu saja tips dan info dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.